Center candle yang saya beli sejak kebelakangan ni. Saya nak rasa relax, so saya jadikan ini sebagai rutin. Tapi saya akan gunakan cara ni untuk relax. Saya akan tunjukkan center candle yang saya suka. Ini adalah center candle yang sebenarnya agak popular, dan sesiapa yang nak cuba, saya akan tunjukkan dalam description bawah. Kalau nak cuba, boleh cuba. Okay, scented candle masuk. Inilah scented candle yang saya cakap tu. Nama brand dia Scented Candle Parisa Perry Karen. Dia adalah a luscious cushion of fruit and berry goodness that will exude the essences of your sweetest desires. Dan Scented Candle ni ada macam-macam perisa, dan dia besar. Dia nampak je kecil dekat tangan saya, tapi sebenarnya dia besar. Kuantiti dia banyak, boleh nampak dekat sini. Kuantiti dia ada 210 gram. Saya akan tunjukkan dekat dalam. Jom kita buka. Okey, ini rupa dia. Packaging dia warna putih. Kita tengok dekat dalam. Inilah rupa scented candle Parisa Perry Karen. Cantik, saya suka. Macam mana rupa dalam dia? Ini rupa dia dalam kaca. Okey, besar. Tahan lama. Untuk Perry Karen, warna dia macam purple sikit. Kalau Parisa lain, warna dia akan lain. Oh, lagi satu, bau dia. Sebab ini Parisa Perry Karen, jadi bau dia macam berry. Berry, tahu tak baru berry macam mana? Bau berry, bau buah lah. Kalau siapa pernah makan macam buah strawberry ataupun buah berry, bau dia macam tu. Masam-masam manis.